sikit mic. Okey, dan kita bersama dengan atlet daripada sukan Muay kita. Ramai yang datang kat sini. Kalau tadi kita bersama dengan Bunga, ini kita nak bersama dengan tokennya, pasunya. Okey, pasunya pasu Bunga. Tanahnya. Rantingnya. Rantingnya. Okey, kita bersama dengan Abang Syahrul Hisam Baharudin, pegawai promosi media dan komunikasi WMF Perak ataupun lebih dikenali sebagai Abang Syam kita. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Abang? Alhamdulillah. Ya Allah, sedap suara. Abang Syam, kalau dulu last kita jumpa masa Sukma, Bang. Yes, betul. Sukma. Dekat Seri Perak. Masa tu Abang Syam tengah sibuk beli menjual menjalankan tugas mencari rezeki. Okey, apa macam mungkin nak kongsikan dulu pengenalan WMF ni, silakan Bang. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Radio Malaysia Perak FM. Selamat Hari Radio Sedunia. Terima kasih. Okey. Baik, saya nak ceritakan berkenaan WMF, World Muay Federation. Dia ada sedikit perbezaan antara WMF, World Muay Federation dengan World Muay Thai Federation. Tak sama. Okey, di mana World Muay Federation ni sejak 1995 yang dianggoti lebih dari 80 negara ahli dan juga lebih dari 80 ahli pertubuhan di bawah WMF. So di Perak, di Malaysia sekali, kita ada WMF Malaysia dan di negeri Perak, WMF Perak. Di mana di Malaysia dipresidenkan, WMF dunia ni dipresidenkan oleh Sir Samon yang merupakan World Olympic Council daripada negara Laos. Di negara kita, Malaysia, kita ada wakil daripada Malaysia, Board Executive WMF, iaitu saudara Kuah Tian Long, lokasi dia di Kuala Lumpur lah. Dan juga saudara Azri Azimi, kalau kenal lah kan. Ini pun popular juga ni. Popular. Sangat popular. Okey, WMF Perak ni kita center ataupun tempat pergerakan kita adalah banyak di Taipei. Okey, sejak 2006 kita merupakan kelab atau persatuan yang WMF yang bergerak secara solo dan juga antara yang pertama mengkomersialkan sukan pemuai ini di seluruh negeri Perak. Dan juga bukan negeri Perak, kadang-kadang kita bawa atlet-atlet ini luar negeri Perak. Kita anjurkan di antaranya dekat Kedah kita bersebuat, dekat Kuala Lumpur, dekat Kuala Lumpur, dan juga kebanyakan dia negeri, dalam negeri Perak lah. Itu berkenaan dengan WMF Perak. Jadi antara program yang akan datangnya, InsyaAllah program yang akan datang yang tinggi bila kita kongsikan dengan pendengar-pendengar Perak FM, antaranya yang terdekat sekali pada 7 sehingga 18 hari bulan Mac 2019, di mana kita akan hantar 3 atlet kita ke Pattaya, Thailand. Di mana Kuntab Iskandar, banyak yang dah kenal Kuntab Iskandar, merupakan juara borai dunia 2016, Putra Iskandar adiknya, dan juga Muhammad Arif. Ini 3 atlet kita hantar ke Pattaya, Thailand. Dan insyaAllah selepas ni di hujung balik daripada Pattaya tu, balik dari Thailand, saudari Hana dan juga Kira yang tengok live ni boleh tengok kiri kanan saya dua ni yang cantik-cantik berduri ni, jadi berduri kan. Mereka akan ke Kuala Lumpur, insyaAllah di hujung bulan Mac nanti. Sebab selepas pada tu kita akan ke Hong Kong, Japan dan juga China. Tarikh dan juga masanya akan kita update nanti kemudian lah. Sebab yang tu persiapan daripada WMF Dunia minta Malaysia standby atlet untuk ke next punya game lah, yang akan diadakan di Hong Kong, Japan dan juga China. Kalau nak tahu boleh refer kita punya Facebook, boleh cari lah. Baik, itu berkenaan dengan kita punya aktiviti yang akan datang, insyaAllah. Okey, jadi mungkin nak kongsikan juga hala tuju sebenarnya persatuan WMF Perak ni. Okey, hala tuju kita seperti biasa lah. Bila kita ada buat sesuatu, mesti kita nak sesuatu. Maksud dia, ditubuhkan WMF Perak ni untuk apa? Yang pertama sekali, ialah untuk memperkembangkan seni tomoy. Okey, di negeri Perak khususnya dan juga di Malaysia amnya. Maksud dia tadi, kalau kita tengok adik-adik kakak-kakak kita semua buat macam mana cara tu, sebenarnya buat satu ada satu, dua ada dua. Sepatutnya bila kiraan satu, tumbukan kaki, tangan kiri. Kan? Dua, tumbukan kanan. Jadi bila satu, one, dia tak boleh nak tumbuk kiri atau kanan. Itu. Jadi kita nak kembangkan WMF ni di setiap daerah. Kita sekarang ni di Perak ada 12. Betul? Daripada Parit Buta hinggalah terus ke Mu'alim.
dan juga Bang Datuk, insyaAllah. Dan kita sampai ke ilmu tanpa hak umur. Kalau tengok dekat sini, akak kita, kalau tengok dekat Facebook, tak nampak akak kucing sikit muka tengok Facebook. Akak ni kata tadi tak nampak muka dia. Kak Ita kita ni umur dia baru berapa? Baru 40. Baru 40. Jadi sekarang ni hak umur kita tidaklah terhad kepada umur-umur tertentu. Maksudnya dari awal-awal daripada darjah 1 ataupun 7, 8, 6, 7 tahun pun dah boleh, sehinggalah tak ada hak umur selagi dia ada upaya. Sebab apa? Kita bila kita bersukan ini antara sukan lah, sukan seni mempertahankan diri, kita sihat. Macam latihan dibuat hari-hari, tak, saya kata tipulah kalau kita punya atlet tak berpeluh. So bila peluh maknanya sihat. Kan? Kadang-kadang bila duduk dalam konti, bila pakai ni, saja nak pergi peluh. Sebab kurang aktiviti. Itu. Kadang-kadang kami lompat bintang. Lompat bintang, bintang pun boleh kan. Jadi lepas ni tak apa. Kita akan hantar tayar. Jadi dua-dua lompat atas tayar tu latihan dia. InsyaAllah. Boleh. Kalau nak tengok macam mana latihan dia, nanti kita. Tayar tu adalah salah satu prop. Kita latihan atas tu, kita akan lebih macam melompat-lompat tu. Peluh lah. Yes. Secara langsungnya sihat. Kita punya lemak-lemak pun boleh lah kan. InsyaAllah akan dibakarkan. Tim Suai Elite ya, ini adalah satu-satu tim wanita yang pertama di Taiping. Dan insyaAllah kalau ada tim daripada ataupun kelab-kelab luar Taiping yang berminat wanita-wanita kat luar sana, sedia bertanggung diri. Sebab sekarang ni kita terdedah dengan bahaya. Jadi kalau wanita-wanita kat sana nak, boleh hubungi dengan kelab-kelab yang dah ada bernaung di bawah WMF Perak. Kita boleh wujudkan ataupun kita boleh wujudkan cawangan Suai Elite ni di tempat-tempat itulah. Kita nak kembangkan ke daerah-daerah yang ada. Itu berkenaan dengan hala tuju. Itu kita nak tanya sikit pandangan Abang Syam lah. Kenapa pentingnya untuk golongan wanita sekarang ni kan? Untuk at least belajar seni mempertahankan diri ni, bang. Okey, macam saya kata tadi, sebenarnya wanita adalah satu golongan yang terdedah kepada bahaya. Ya, betul. Sesuatu kejadian yang tidak kita ingini ataupun kecelakaan yang berlaku, mangsa, nak cari pemangsa, kebanyakan yang pertama pilihan dia adalah wanita. Betul. Yang kedua, usia tua. Dia nampak orang tua ni mungkin tak boleh lawan. Tetapi jangan sangka, mungkin kan, Kak Ita ni bukanlah tua sangat, baru 40, baru. Sama dengan Siti Nurhaliza. Oh, sama dengan Datuk Seri Siti, nak juga. Boleh. Baik. Okey, jadi bila kita dah ada self defense. Okey, kita ditentang oleh kes ragut. Kes ragut, kes rogol yang berlaku sekarang ni, sekurang-kurangnya kita dapat mempertahankan diri kita. Kan, daripada kita menjerit help, tolong. Kan? Jadi sebabnya kita dapat, orang kata, tindakan awal kita, tindakan pertama kita sebelum dibantu oleh tindakan-tindakan berikut. Mungkin ada orang kedua, pihak kedua atau ketiga yang nampak akan bantu. Itu sekurang-kurangnya. Jadi kita tak nak kita macam ragut bila ditarik tu terus jatuh kan. Sekurang-kurangnya ada teknik apa yang perlu kita buat bila kita back kita diragut. Perkara yang paling penting, yang paling senang kita nak buat, bila orang nak tarik, kita duduk je. Confirm kita tak ke mana-mana. Tapi kita ready lah. Sentiasa ready. Yes, kita punya kilogram tu lebih kan. Itu membantu lah. Yes, itu salah satu. Tapi bila kita dah sihat ni, insyaAllah tak masalah. Kan? Dia lari ni motor, kita kejar je. Kejar. Kak Ita ni bukan biasa-biasa kan. Boleh-boleh insyaAllah. Yang penting sihat. Yang penting macam tadi adik kita ni kan. Okey. Walaupun kurang upaya, tapi semangat yang ada dekat dia, jati diri kan. Sebenarnya kaki sebelah bukan original. Ini kaki bukan original. Tapi kenapa perlu? Kalau orang mungkin mangsa cuba nak tengok, ini boleh buat sesuatu ni. Sekali sampai dekat dia angkat sebelah, saya bisa tengok dia angkat sebelah, saya terkejut. Saya terkejut. Dua F, double F, boleh tengok nanti. Maksudnya dia angkat sebelah. Boleh buat kat kat, boleh, boleh. Nak double ke single ke triple? Saya nak balik jumpa anak isteri. Masih ada. Saya. Alright. Okey, dan mungkin harapan persatuan mah. Okey, harapan kita biasalah, kita nak kembangkan kita nak kembangkan ilmu ni, kita nak kembangkan seni ni. Pertama sekali, kita amat-amat harapkan sokongan daripada pihak kerajaan negeri terlebih dulu. Sebab kita di negeri Perak, jadi kita harap. Saya rasa Datuk Seri Faizal Tun Pijal kita ni bagus eh. Orangnya sangat aktif tentang sukan, saya tengok dia okey. Dia rajin pula datang ke Perak FM. Esok datang. Esok datang ni. Bukan pagi tadi ya?
Pagi esok. Okey, ha, insyaallah. Pertama sekali saya pihak persatuan harap sangat sokongan daripada kerajaan negeri. Kedua, kita amat memerlukan sokongan daripada NGO sukan. NGO sukan ataupun badan-badan sukan yang boleh kita kembangkan apa ni seni ini. Dan juga wakil-wakil rakyat di setiap tempat. Contoh kita nak buat di Taipei, luar Taipei kita perlukan sokongan ini. Kerana mungkin sokongan ini akan lebih memudahkan kita untuk adakan program-program insya-Allah akan datang. Dan mungkin kata-kata akhir bang nak mengajak orang kat luar sana yang mana yang berminat tapi tak tahu macam mana caranya. Silakan. Baik. Cara tak susah sebenarnya ya. Bagi pihak persatuan terlebih dulu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Okey, sama hari ini sudah sekali lagi kawan Selasa pula. Presiden Malaysia Saudara Kuah Tian Long sampaikan salam kepada Double F kita. Okey. Dan juga pengerusi WMF Perak Saudara SB Azimi. Kalau nak tengok dia, kena tengok Facebook, dia masuk sekejap macam tu kan. Dia pun sampaikan salam kepada semua. Jadi pada seluruh warga negeri Perak yang mendengarkan Perak FM ni, hiburan berinformasi. Yeah. Inilah informasi kita nak sampaikan, bahawa kalau betul-betul berminat, okay, boleh ke Facebook, okay, cari WMF Perak. Boleh cari juga di Facebook yang perempuan gadis-gadis ya. Boleh ke Suai Elite Boxing Team. Suway. Okay. Takut nanti dia ejer Suai kan. Suway yang bermaksud cantik. Okey. Dalam bahasa Thailandnya cantik. Suai Elite Boxing Team boleh berkomunikasi di Facebook dan insya-Allah kita cuba bantu anda. Kalau anda kata menetap di Ipoh, kita juga ada kelab yang bernaung di bawah WMF Perak di Ipoh. Kita ada di Manjoi. Di Manjoi kita ada dan setiap daerah pun ada. InsyaAllah tak ada masalah. Senanglah. Kita sekarang ni mudah sebab kita ada komunikasi itu Facebook. Kan? Masa ni kita pakai Facebook lah. Boleh terus ke sana. Ataupun boleh hubungi saya secara direct 011-1006-4369. Boleh kontak dengan saya, insyaAllah kita akan bantu. Nak nyatakan daripada mana tempat ni semua kan, kita akan linkkan terus dengan kelab di bawah dalam bawah WMF Perak. Okay. Tapi pastikan untuk muai saja eh. Muai saja. Kalau lain tak boleh. 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 Boleh boleh juga. Boleh teruskan usaha untuk mencari. Saya defend. Masalah kira lah, apa-apa pun boleh kan. Kita bagi pendapat dan juga cadangan apa yang dia boleh buat kan. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak ucapkan selamat maju jaya untuk semuanya. Terima kasih. Yang akan bertanding nanti, selamat berjaya. Okey, terima kasih lagi kita nak ucapkan kepada Syahrul Hisam Barudin, Pegawai Promosi Media dan Komunikasi WMF Perak. Baik. Dan juga semua atlet sukan muai daripada Suai Elite Boxing Team. Selamat berjaya semuanya. Baik, terima kasih kepada kedua-dua WMF. Sama. Datang lagi bang. InsyaAllah, insyaAllah boleh. Jemput kami sampai. InsyaAllah. Okey. Dan kejap lagi pukul 11 malam seleksi pendengar Relax. Kalau minta lagu nombornya 0185787780. Terima kasih Fitri. Sama-sama kasih. Dah boleh balik jumpa anak isteri. Okey. Takut kan? Tidak. Lepas ni off air kita nak cuba lagi. Kita nak cuba lagi. Dan terus kekal menangkan Radio Malaysia Perak FM tentunya untuk koma aja. Wajah ayu dan menawan. Kita nak ambilkan lah. Halo, boleh?